nih guys, kembali lagi bersama aku Mas Tahatiam. Main TA10 tanpa hero guys, apakah bisa guys? Jawabannya ya bisa guys, jangan sampai nggak bisa ya. Jadi guys, kali ini gue mau share strategi TA10 tanpa menggunakan hero ya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita absen dulu guys. Ada Asep, ada Najib, ada Syuya, ada Kevin, ada Setia Novanto, ada Alvarisi, ada Lovas, ada Kontolodion, ada Zaki, ada Anton, ada Lamot, ada Zeus, ada Gigi Gaming, ada Arya, ada Harlino, ada Ahmad Roy Hanfanani, ada Sengs, ada Lemon, ada Sanji, dan ada Nami. Oke guys, yang ngerasa nonton video ini telat ya, kalau kalian telat 1 jam push up 60 kali ya. Oke. Oke, guys, ini BTW gue baru naik TA11 ya. Tapi tenang, ini akan menjadi akun gabutku guys. Buat tuh kalau gabut TH-nya gue upgrade guys. Tapi ntar guys, ini akun bakal jadinya itu defense-nya itu TA11 ya. Defense-nya TA11. Tapi pasukannya itu TA10 guys. Ini nggak bakal gue upgrade ya, ini biarin TA10. Oke gitu. Oke guys, pasukan yang kita pakai kali ini guys adalah 12 bapak tua, 6 pesulap biru, 13 nenek, nggak tahu ini nenek apa. Mantranya 1 rakit, 3 freeze, 1 racun, 5 baspel. Bantuannya 1 bapak tua, 5 botak, baspel, dan pelempar kayu guys. Guys, ini nggak susah guys. Kita nggak pakai hero ya. Kalian jangan mikir, aduh ini pasti susah banget nih. Ini simple guys, adik kalian di rumah juga bisa ya. Oke langsung saja kita gas, ikut zoom. Oke guys, ya ini tutorial penyerangan TA10 tanpa menggunakan hero guys. Jadi cara mainnya tuh guys kayak gini guys. Ini ya mesin, kita bakal serang ini dari sebelah kiri atas. Ntar dari sana semua mesinnya, dari sana mesinnya jangan taruh di TA sini adik-adik. Kalian taruh di sini langsung pecah guys, gak guna guys. Oke jadi kita taruh dari mesin kiri atas sini ya, jangan jadi orang kosa gaming ya. Gini guys cara mainnya guys, seperti biasa guys. Ikut shoot Jemeria, tapi banyakin di tengah nah gitu. Kemudian kayu, which is ikut shoot Jemeria. Itu adik-adik ya, sabar sebentar. Oke, raginya kita buat si botak kita. Nah, ini ada CC naga elektronik nih ya. Kalian lihat nih ya, racun. Wizardnya kalian prefer ke naga elektronik ya. Wizardnya jangan disebar guys. Wizardnya kalian tugasin buat bunuh naga nih. Cara membunuh naga elektronik dengan baik ya, benar. Easy bro. Rage. Pecah botakku. Oke, nice. Ngamuk-ngamuk botak, ngamuk botak. Gigi Gaming kamu botak. Dari sini. Freeze. What? Freeze. Seperti biasa counter spell adalah Wizard Tower. Kalian yang di rumah freeze. Kalau nge-freeze bilang freeze gitu guys, biar auto rata guys. Kalau kalian nggak rata kemungkinan karena kalian nggak bilang itu sih ya. Oke, ini easy banget guys. Ini BT strategi Gian which is kalian cuma bisa temui di channel Mas Tahatiam guys. Kenapa gitu? Karena ini gue yang bikin guys, gue yang eksperimen guys. Kalian nggak bakal temuin di channel lain ya. Oke. Gila. OP banget anjir strategi buatanku guys. Gak ada obat guys. Ada yang kagum gak guys liatnya guys. Oke kita baca komen kalian ya. Siapa yang cita-citanya ingin jadi naga elektronik untuk menguasai bumi kata Krono? Siapa tuh guys yang pengen jadi naga elektronik pas sudah tua nanti guys, ada nggak? Kenapa witches? Nih witches ya bisa bikin anak guys. Tanpa suami dia bisa bikin anak. Jadi dia bisa membuat pusing si ex-boynya ya. Rata. Tuh ini kenapa lambat ya? Cepat. Hit. Pengen gua turunin hero nya dia rasanya. Nggak tahu kenapa ya. Dan rata ya adik-adik. Oke guys, serangan berikutnya adik-adik ya. Nyerang TA10 lagi tanpa hero guys. Kalian tonton dulu aja ya, biar kalian paham ya gimana cara permainan dan mekaniknya gitu guys. Oke kayak gini nih, TH di sana. Kita akan serang dari kiri sini bisa, dari kanan sini juga bisa, tapi gue dari kanan aja ya guys buat membunuh si cecek musuh ya. Oke, langsung kita giat. Ikusyo. Ini nih kayu.
Which is ikut sejemeria. Gue yakin yang di tengah pokoknya guys. Oke, kayak gini racun. Sebentar sabar. Wisir kocak. Lupa guys ya. Rage. Ini CC-nya pengen gua ganti Wisir Supa gitu. OP enggak ya? Kayaknya lebih OP Wisir Supa deh guys. Bisa selombot di sini guys, bisa sut. Gitu guys. Iya enggak sih? Oke, di sini kita freeze. Mau hancurin Inferno-nya. Nice. Hancur juga kau ya Inferno ya. Oke, tinggal Wisir Tower-nya sisa satu guys. Ini tinggal kita freeze Wisir Tower yang atas ya. Pokoknya bass spell ini yang akan menyapu base ini guys. Tenang. Gila OP banget anjir strategi bikinanku guys. Janji nggak freeze. Satu kali lagi adik-adik freeze. Gila. Terharu juga gue guys. Strategi bikinanku bisa se-OP ini loh. Gila guys. Asli guys, kayaknya YouTuber lain kayaknya nggak ada yang kayak gua deh guys. Kayaknya YouTuber lain tuh meta-metanya cuma Mannerhawk dan Lavalon gitu nggak sih? Gila anjir, betapa. Wah. Oke guys. Bang, live game yang bisa mabar sama viewer lu dong kata Dartot. Pengen sih gua ntar coba kalian komen ya. Game ya bisa mabar sama kalian apa guys? Tolong entah itu game horror. Gua pengen main bareng sama kalian sih gitu. Pengen banyak komunikasi lah. Gua nggak mau jadi YouTuber sombong guys. Enggak guys. Gua pengen ya pokoknya gua pengen beda dari yang lain ya. Oke guys, Dian Rata ya adik-adik, loncat dulu lah guys. Oke guys, serangan berikutnya nih guys ya. Kita serang base ini guys dari sebelah kiri guys. Karena buat ngambil ini Wizard Tower dan ini Inferno Wall target ya guys ya. Oke, langsung saja kita gas enggak sih? Ini BTW bapak tuanya gue ganti manusia batu guys. Apakah OP manusia batu? Coba saja ya. Teori manusia batu guys tanpa menggunakan bota ya. Kayu. Ikusut Zemeria. Kalian taruh witch itu di luar map aja guys. Jangan di dalam map ya. Biar ngeluarin anaknya dulu gitu. Nih bisa. Cece keluar kamu. Gue udah nyiapin racun nih. Cece keluar dong. Nah akhirnya keluar juga ya. Finally racun adik-adik. Kekuatan rage ngamuk botak. Oke ini lihat ya. Bunuh Cece itu gampang kok guys. Gak usah panik ya. Easy anjir. Kekuatan blood spell dari kiri. Oke. Wisir Tower. Freeze. Gak perlu freeze kan. Aduh blood spellku hilang. Freeze. Aduh betapa bodohnya aku guys. Kenapa gua ngeremen Wizard Tower musuh ya? Skeletonku banyak banget lagi. Freeze. Skeletonku banyak banget. Itu harusnya kalau ada blood spell easy rata anjir. Kenapa nggak ada blood spell ya? Tapi nggak apa-apa guys, ini auto rata ya, gila nggak guys? Jadwal live jam berapa bang? Jam 8 guys. Ayo Kaori, hit Kaori. Dan rata. Oke guys, udah nemu base TS10 Mark BTW guys. Ini kalau misal ntar mesin kayunya mau kalian ganti pakai gerobak bisa ya. Coba aja, gua udah nyoba guys. Kalian lah ya nyoba lah. Oke, jadi base kayak gini tuh guys kalau diratain ini cepet banget nih kalian lihat ya.
kita akan serang wizard tower terbanyak ada di kanan. Oke, dari kanan. Okay. Ikusu Jemeria. Kayu. Wizis. Ikusu. Nah. Oh, wizardnya tengah semua, guys. Wizardnya pesulap biru ini tengah semua. Nah, base kayak gini, guys. Kalau botak kalian dirake, wah serius. Easy banget, asli easy banget, guys. Oke, ada CC nih. Ini nih yang gua suka nih, guys. Ada CC, guys. Rage. Ini nih kalian pasti yang nonton juga suka kan? Iya enggak? Jujur, guys. Suka enggak kalau musuhnya ada CC gini? Suka enggak adik-adik? Blast spell dari kiri. Zertor kita freeze. Janji enggak bilang freeze. Oke. Sisa satu ya wizard towernya ya. Freeze. Sekali lagi freeze. Hey yo. Nice, pengen gua turunin hero-nya, guys. Biar cepet aja, guys. Ini di pojok-pojok kayak gini, guys. Males aku, guys. Tapi enggak usah ya. Ini buat membuktikan aja kalau tanpa hero itu bisa rata ya. Gila, OP banget enggak, guys, combo ini, guys. 99%. Alamak, anjir. Oke lah, guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys. Kalian kalau mau request tulis di komen aja ya. Yang belum pernah gue bikinin apa, ntar kalian coba komen lagi aja ya. Oke, jangan lupa ya, injek itu tombol subscribe-nya ya. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.